Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada. Saya ini sekarang lagi perjalanan pulang ngurus pasien ya, dari Cianjur Selatan, atau lebih tepatnya itu di Cidaun. Nah, ini saya dalam perjalanan pulang setelah beres. Tapi di perjalanan saya tercegat oleh kabut yang begitu tebal seperti ini, pemirsa. Kabutnya ini jarak pandangnya itu pendek ya. Boleh dilihat ke sana. Ini jarak pandangnya pendek lah. Nah, yang jadi anehnya saya itu, dari tadi perasaan saya itu ini jalan keliling-keliling ya, pemirsa. Saya agak-agak gimana gitu ya, asal keliling-keliling gitu. Tapi saya merasakan sebuah energi di area sekitaran sini nih. Tuh, kalau lihat, ini jarak pandangnya itu jauh tuh. Ya, maksud saya jarak pandangnya itu dekat. Jadi, dikhawatirkan ketika ada kendaraan dari perlawanan arus, saya tidak melihat gitu sama AF nih. Saya berdua sama AF dari Cidaun, nah, ini menuju ke Bandung. Posisi gelap seperti ini. Nah, kita akan coba cari informasi juga lah bahwa saya itu ada yang aneh tuh di jalan tuh, kayak yang keliling-keliling, kayak yang di sini-sini aja dulu dari tadi. Ini kabut dari tadi nih. Lihat, kita coba eksplorasinya. Ini pemirsa, maju kan itu. Oh. Ini pemirsa, ada mobil besar. Udah kelihatan kan ya? Kelihatannya itu udah dekat, weh. Tuh. Jadi ini rawan kecelakaan karena kabut ya. Gimana jarak pandangnya, masih ini aman? Oke pemirsa, kameranya pun ini AF blur terus nyaipnya, susah untuk mendapatkan gambar. Saya akan coba narik sesuatu di sini nih pemirsa. Jarak pandang sampai sini aman nggak? Aman. Blur. Aman. Ini ada sesuatu di pohon ini nih. Sesuatu. Kamera lensanya ya, nggak apa-apa ya, something. Coba deh, periksa dulu deh, keliling-keliling ke sana kemari, takutnya ada sesuatu.
F, mana F? Sini. Oh. Ini nih. Yeah. Oh. Tadi kelempar sini kelihatan, Ep? Enggak, kalau kelihatan. Enggak, cuma suaranya aja. Oh, panas, panas. Oh, Ep boleh pegang, sob. Handlenya. Ini kayak apa ya? Mual, mual. Itu kameranya pun sama kabut ya pemirsa. Ya apa-apa. Gilap. Ini kayak keris tapi bolong ya. Sini nggak tahu ini keris jenis apa ya pemirsa. Tuh, kita coba ke sana lagi kali ya. Ini tadi kabur sih sini mulu. Lihat. Ini saya pegang dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini banyak mustikan yang di jalanan sini nih, karena teronang oleh manifestasi-manifestasi astral-astral yang mengganggu di daerah sini. Seakan-akan jalannya ini kayak balik lagi ya, seperti itu. Dan jarak pandangnya pun ini sangat dekat sekali ya. Ini mual sih, tetap mual. Ini masih banyak ya, masih banyak ya. Jatuh kemana ya? Lari ke pohon itu tuh. Tapi itu posisinya di atas ya. Itu pohon kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau saya kejarin tuh ke atas tuh susah ya. Posisinya saya sedang dalam perjalanan nih. Oke, mungkin vlog saya sampai sini dulu aja. Mudah-mudahan saya cepat keluar dari kabut ini dan saya pulang ke Bandung dengan selamat ya. Minta doanya dari semuanya. Saya Syarif Hidayatullah dan kameramen AM pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.